إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian warubama kata Imam Ibnu Tin ala ila an yu'dhiyal maghdhubu alai fayantaqisu dhalika minad din. Ini artinya sifat marah tersebut berujung kepada menyakiti yang dimarahinya, yang dimurkainya. Ini bahayanya. Maka ini yang dimaksud dengan merusak kebanyakan perihal agama. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu cara yang pertama agar kita teredam amarah. Kemudian cara yang kedua agar kita teredam amarah adalah mengingat keutamaan orang-orang yang menahan amarah. Mengingat keutamaan orang-orang yang menahan amarah. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, keutamaan orang yang menahan amarah disebutkan di dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya, dia nanti di akhirat akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya bukan disuruh, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk-makhluknya. Dia dipanggil, orang-orang yang menahan amarahin, dia akan dipanggil di hadapan para makhluknya untuk menunjukkan bahwasanya orang ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan orang ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil untuk apa? Memakai baju kemuliaan. Baju jubah dari surga tentang kemuliaan. Ini salah satu keutamaan orang-orang yang menahan amarahnya. Maka jika kita ingin menahan amarah, ingatlah keutamaan-keutamaan dari orang yang bisa menahan amarah, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat bapak ibu saudara-saudari, keutamaan orang yang menahan amarah yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anat." Sesungguhnya di dalam dirimu wahai Ashaj Abdul Qais, di dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilm, sifat hilm. Saya akan jelaskan nanti sifat hilm dan sifat anat. Al-hilmu adalah sifat seseorang yang penyabar dan tidak cepat membalas dendam. Ini berarti tidak marah. Maka bisa kita ambil pelajaran di sini. Hal yang kedua, seseorang keutamaannya menahan amarah berdasarkan hadis Rasul riwayat Muslim adalah seseorang akan menggapai cinta Allah. Ya, saya katakan tadi cara agar kita tertahan sifat amarah mengingat keutamaan-keutamaan tentang menahan amarah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, apa Pak yang pertama? Dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk sebagai bentuk pemuliaan dari Allah. Kemudian dia akan diberikan baju, dikarunia baju kemuliaan yang berasal dari surga. Ini yang pertama, keutamaan orang yang menahan amarah.
Keutamaan orang yang menahan amarah yang kedua, yang sudah saya barusan sebutkan, mendapatkan cinta Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkata kepada Asyad Abdul Qais, bahwasanya kamu akan mendapatkan di dalam dirimu terdapat sifat yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal-anat. Al-hilm artinya adalah seorang yang penyabar, bukan sekedar penyabar, tetapi dia bisa menjaga untuk tidak membalas dendam.